Selamat datang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gue Zerepir. Dan di video kali ini kita akan memainkan game Genshin Impact. Genshin Impact kali ini kita akan menjalankan spiral abyss ya guys. Ini udah lantai 8 ruangan 3 ya, udah reset nih. Gue belum kerjain dan kita akan kerjain nih. Masih ada waktu sekitar 7 atau 8 hari lagi ya sebelum direset lagi nih. Oke, ini lantai 12 ruangan 3 ya, pencapaian kita sebelumnya. Kalau normal attack karakter mengenai musuh, physical atau elemental rest dari musuh ini akan berkurang 6%. Wah, ini bagus sih. Lumayan. Dan apa lagi nih? Gue pengen lihat dulu nih karakter. Kok gak bisa? Oh iya. Harus dari dalam ya. Ya, gak ada yang berubah. Masih ada yang merepotkan ya di sini nih. Dua ini nih, squad abis ini nih paling merepotkan. Dan sama ini binatang-binatang ini ya. gak ada yang berubah ya, belum diubah ternyata. Masih kayak yang sebelumnya tuh, spiral abyss-nya nih. Kita akan langsung kerjain, guys. Di sini buff-nya apa nih? Buff-nya masih untuk karakter Dendro ya. Atau mungkin reaksi-reaksi dengan Dendro dah. Di sini gua mau bawa, ini bosen kalau pakai Dendro mulu, guys. Kali-kali kita pakai kartu party lain dah. Tapi sayang banget buff-nya nggak dipakai ya. Oke. Ini gua mau bawa ini aja, Nahida lagi. Terus ini Nilo, Kokomi sama ini. Nah, ini dia. Terus party kedua gua bawa ini aja dah. Bawa si Wendarar. Terus bawa siapa ya? Singku apa Bennett? Singku Bennett Xiangling. Gua sih kalau main Wendell perlu seal gak sih guys? Sebenarnya si Wendell tuh perlu seal. Bennett baper. Singku sebagai reaction. Reaksinya kurang nih. Ini aja kali ya. Nah. Singku di 3, Zhongli di 4. Oke, kita coba party ini dah untuk party keduanya ya. Party pertama gua bawa party Super Bloom. Kita mental skill. Senpu Marumi ne. Chotto shitsurei. Sore. Yep. Hajar terus, oke terus. Kelar guys, kalau pakai part 10 belum enak nih. Kita manfaatkan buffnya nih. Hitungan detik udah kill 18 nih. Apalagi kalau Nahidanya C2 kayaknya lebih mantap lagi tuh. Tempatnya dan robo cuma ada satu sih, kalau ngandelin bisa doang kayak kurang gitu. Kalau ada alah hitam lebih enak sih. Kenyo banjo kaseyo. Udah kelar. Oke, lanjut bertarung. Elemental mastery karakter. Ya udah kita pilihin aja ya. Oke. Udah kelar. Tunggu, belum selesai nih fotonya nih. Oke. Oke, kelar ya.
Oke. Benar chat 0 kayak kurang rasa ya. Kalau ada chat satunya enggak usah ini, enggak usah bawa jin tuh buat attack speed-nya tuh. Apalagi tambah ini ya. Cetak signaturnya lebih mantap lagi. Kita lebih cepat tuh attack speed-nya. Oke. Tembak, tembak. Ada satu yang enggak kena. Bentar. Nari dulu. Oke. Mantap. Lanjut ya. Di sini saat reaksi speed atau grab ya terpicu pada musuh, damage yang dihasilkan oleh reaksi tersebut meningkat 75%. Reaksi grab ya, gua bawa kuki shinobu sih, tapi kita tetap pakai part yang tadi aja guys. Lagi demen gua nih. Ya di sini gua masih tetap pakai Wanderer dah. Wanderer, Xiangling, Xingqiu, Zhongli. Nah, jadi chat. Yoisho! Yuk! Saha, motor ya! Sore! Ikimasu ya! Tembak, tembak! Oke, beres. Suite koi nante itte na. Anzan ha. Shishou no waza o kurai nasai. Koka ogi. Sai. Ame egaki gata. Zokusei o miorasu. To. Ni no hodo o shiran. Nankou ka. Ne, ya. Ya, to. Kaze yo. Hayat. Ya. Dah. Attack, ya attack aja dah. Kita. Sedikit. Sedikit. Dah, lah. なるにえね。次行こう。大ウルコ。天理直。料理の時間だよ。天へと前。これで。せ。風が来る。へい。オッケー。 Elemental skill. この剣は分かるかい? 熱々でしょ? 師匠の技を喰らい! 属性を見下ろす!
Oke. Lantai 11. Meningkatkan 50% damage yang diakibatkan oleh normal attack. Boleh, ini nomor attack nih. Habis lektor. Bahwa gue pakai party apa ya guys, mending nih. Kalau normal attack gue pengen bawa si Wendarer sih. Cuman di sini ada selector guys. Bawa ini dah. Bawa Xiao nih, udah lama gak pakai Xiao guys. Terus di bawah sini gua pakai, kita kan pakai ini aja dah. Lu party ini enggak? Nah, ide enggak? Ya udah, Ayaka aja dah. Ayaka Senhe. Terus di sini bawa siapa? Ada ini nih. Bawa Kazuo aja kali ya. Nah, ini aja dah. Biar lebih cepat, guys. Kita mental burst ya. Kita pakai. Ganzan Hachiku. Aduh, gua lupa lawan gua ada the mid, coy. Seiyo nabe. Koko da. Mana ada yang terbang lagi di demitnya nih. Woi, turun lah. Koko da. Kok gak mau turun? Nankou furaku. Nah, turun juga tuh. Jangan naik-naik ke atas ya. Turun. Tetap di bawah. Ganzan Hachiku. Mana lagi? Ikuzo. Koko da. Tendou Bansho. Hekiritsu Senjin. Minna wa ore ga mamaru. Waduh, Rawacut ini nggak mau diem nih. Udah diem lu. Dan banyak tingkah ya. Koko da. Nankou furaku. Turunlah, boy. Dan satu lagi nih. Kita normal attack aja guys. Ya, Nemo nih, kebal nih. Oke, kelar. Oke, kita ajarin sebelah sini ya. あなたの訪れは信託が示していた。行こう。風の赴くままに風。雲の雪。ご安心を。雪を前。それ。ん?裏吹雪。
Renki koshin. Ya, kelar. Lanjut. Elemental skill dah. みんながそばにいてくれれば無駄だ。ここだ。剣よ万丈。真剣を攻撃せ。全力攻撃だ。神聖なる思いだ。冒険だ、冒険。アンダーランス。 Mantap nih. Oke, satu. Awas, awas sakit itu. Wah, buset. Kirain bakal sakit tuh damage kita, tak enggak tuh. Oke. Okay. Pilih yang mana nih? Meningkatkan 20% damage aja ya. Ikuzo. Nankou furaku. Iza. Minna wa ore ga ma. Sudah sejauh ini, guys. Shire. Tenri choku. Oke, masih bisa nih. Koko da. Kokoda. Jangan terbang terlalu atas ya. Kokoda. Migasane. Ye. Zenyoku kogeki da. Shishou no wata wo kurai nasai. Muda da. Kudaranai. Oke, kelar ya. Kanaru otazureru.風の行く先を雲が。ソーランの憩い命ずる。失礼。それ。やっ。風の赴くままに。Oh, yang kesulitannya itu dong. 律令に従った。魂よ。風の行く雲の行くごと。 Ajar terus. Katan gua biarin ini. Woi. Bisa gerak dong. Dah, kelar. 12 nih, guys. Di atas gua pengen pakai Ayaka aja dah. Biar si musuhnya gak kemana-mana ya. Mending bawa Bennett, mending bawa Kazuha ya. Bawa Kazuha aja kali ya. Kita bawa Kazuha aja dah. Soalnya masih ini nih di stack satunya nih ada yang primal construct ini nih. Terus di bawah gua mau siapa ya di bawah ya? Pakai siapa ya? Nahida. Perlu dilak gak? Wah. Dilak. Terus Bennett apa Singku? Bennett apa Singku? Bennett apa Singku? Di sini gua niatnya mau bawa Nahida, guys. Di sini kita bawa Nahida dah.
Kita mau coba ini dah, main burn pakai diluk dah. Mau coba part ini nih. Favorit atau tidak ya? Harusnya sih shield di atas nih biar lawan binatangnya gak ini. Yaudahlah, biar kita bisa frozen nanti guys. Kita coba dulu dah. Normal attack. Satu lagi mana nih? Astaga, sakit coy. Oh, bukan itu lagi yang kecilnya. オン。風を知れ。そこだ。風の雲。ご助力を。念の表。雪を前。オッケー。風の行く先を。雲の仮。具現せよ。 Oke, kelar. Cukup gak ya waktunya ya? Mungkin cukup dah. Sakit coy. Oh, tentu nih. ガンザン八九、つむつむちゃん。いいね。いいじゃん、超人せよ。伝道番書。歌よ認識となれ。この剣を。これこそが。わわわ。 もう取り巻くに。エイザス。天理長剣。わかったボロや。任天堂。あ、これ。兵法と南部地方滅ぼせ。わわわわわわ。南高暗く。私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。あ、じゃあ僕が倒した場所じゃないと。オッケー、また一回な、待って。ねねねねね、来てね。 兵法残滅。ガンザン八九。暁を。ここに。完璧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 。
Uset dah. Mau pakai party apapun nyebelin cuk, itu lawan sis buat abis tuh. Masih di loopnya lambat lagi cuk, pakai ininya. Kalau gak apa-apa guys, kita skip dulu dah. Please, jangan gerak ya. Dibilangin jangan gerak. Ampun, nah, bentar guys, ulang dulu guys. いつりょうにしたがい。入れよ。失礼。神里流。倒れて。よ。風よ。や。と。雪を前。よ。もみちが。ちら。連気化身。よ。はっ。それ。オッケー、アワス。 失礼。これ、どうぞ、失礼。や。はい。具現せよ。雪を前。これ、す。え。
Awas. Oke, kelar ya. Mending tadi kita bawa Bennett aja ya. Kenyo banjak. Hadikori nasai. Shishiki. Tapi nanti di lukanya gak ada rasa, guys. Kokaogi. Kono ken wa wakaru kai? Ame egaki ga. Ima koko ni. Setsu. Sini sini sini. Kono ken wa wakaru kai? Tuh, ini bos nih kebanyakan tingkah nih. Bos cepu juga nih. Ayo, ayo, masih bisa nih. Ah, bos aja dah. Lama bet. Oke, lanjut bertarung. Emang aja dah. Yuko, kaze o shire. Soran no iko. Kyousou yo. Keshin to nare. Oke, mumpung mumpung ini mumpung ini diam 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 lu diam. Diam lu berdua, diam lu berdua. Mai. Yuki o mai. Oke. Kaze no omomoku mama ni kaze no uta. Ko anshin wo ire yo. Shitsurei. Tenshin chokusou. Sakura kabuki. Kaze no. Oke, diam diam diam. Nen no hyouzo. Yuki o mai. Momichi ga. Chia. Shire. Shinkai no kago. Hey. Go anshin wo. Ren kikashi. Kita akan ajar. Oke, mantap. Hajar terus, hajar terus. Ame egaki gata shi. Koka ogi. Ima koko ni seisan su. Watakushi no ouchi ni irasshai. Itaku shi. Yukui wa otozureru. Koukai su. Buset dah. Kono ken wa wakaru kai? Tuh, lama banget coy. Banyak kanan rumah sih. Nankou hiraku. Ame egaki gata shi. Uta yo nishiki to nare. Sai. Akatsuki yo. Oh, nih. Oke, okay, bisa bisa. Dah, kelar. Tuh tipis banget nih kalau pakai diluk nih. Kita ulangi yang ini ya, guys ya, yang lantai pertamanya. Yang ruangan pertama bukan lantai pertama ya. Kita ulangin dulu. Oke, bentar. Di sini nih. Sininya gue harus punya waktu yang cukup sih buat si Diluknya ya.
Jadi gue gak akan tanggung-tanggung di sini, gue bakal tetap pakai Ayaka. Terus ini ya, Kokomi biar bisa frozen, ditambah Kazuha dan ada juga Senhe. Di sini kita tetap party yang tadi dah. Diluc apa nih? Bentar, Diluc Nahida. Terus di sini tuh gue bingung nih antara bawa Bennett atau bawa ini guys, bawa si Shinkyu nih. Coba kita bawa Bennett ya, kita coba bawa Bennett. Kalau bawa Shinkyu itu bumerang atau enggak sih? Bojong dia aja dah, bojong dia aja ya. Kita coba main full burn di sana deh. Kita main full burn.風の行く先を風の雲ご助力をお踊りなさい勝った具現せよはっよっはっもみちろん血騒乱の憩い一両に従え念の表情。Mana-mana? Kaze no omomoku mama ni. Sakura kabuki. Yuki o mae. Terus berikan waktu yang cukup, guys. Aduh, ay. Kaze no kumo. Ikimashita. Banyak tingkah banget sih. Keshin to nare. Kamisatoriu. Yo, come on, cepat. Kamisatoriu. Oh, nyebelin. Baru juga mulai, guys. Bling. Kayak yang dirasakan musuh ya. Habis Yonari nih. Ini squad abisnya udah datang nih, si boyband kita nih. Minna wa ore ga mama. Nankou kuraku. Abis no shionari. Anata ni. Buset, sakit coy. Boyband kita nih, aduh nyebelin banget nih boyband kita nih. みんなが飛ばにいてくれるわ絆なんていたまらんおしたがガンザンハッチ燃えろ剣つなぎましょうわーやべりんちょいこれこそが知恵の伝道みんなは俺が守れ。Oh cepat guys, lebih cepat ternyata ya. Hmm. Kukai. Ah kelar ya, udah. Full burn tuh, kelar. Oke kita keluar. Udah full star ya. Kalau bawa Shinkyu bumerang itu. Saat kita keluarin skill Shinkyu malah ini guys. Malah kitanya yang beku itu. Mau kalau bisa masih saat Shinkyu burst itu gak ada efek hidro ke dirinya ya, biar kita tuh gak beku ya. Itu enak tuh. Kena beku sekali tuh. Oke udah full star nih. 1 2 3 4. Oke. Kita coba buka guys, artefaknya dapat apa aja yang bagus. Circuit of Logos. Ini tuh topi ya. Yang paling kanan kan. Black. Black. Dan ada ruang kosong. Aduh, minim banget penyimpanan artefaknya, Pak. Tambahin lah.
Masa penyimpanan senjata 2000 tapi artefak 1500, padahal jelas-jelas kita itu lebih banyak cari artefak daripada senjata ya. Aneh banget ya. Kalau bisa tambahin lah jadi 3000, 5000 kek. Pokoknya kalau kita pun cari artefak belum tentu dapat yang bagus ya. Kita agak iniin dah, agak naikin dikit dah. Biar gak ini ya. Biar gak numpuk. Lagi yang naik tuh kan kayak begini guys, belum tentu dapat yang bagus guys. Terus sisinya menyebalkan cari artefaknya tuh ya. Bentar, kita kesini dulu tadi tuh. Ambil apa nih? HP. Goblet HP. Bentar, goblet HP. Kalau buat si ini ya. Siapa sih namanya tuh? Aku agak lupa nih. Oh ini dia. Bosi deh. Ya itu kayaknya gak bisa deh. Itu dicangkir kan. Tetap perlu ini guys. Pyro damage bonus buat gue sih deh. Ya jangan perlu HP. Walaupun gue belum build sih ya. Soalnya artefaknya ya. Kalian tahu sendirilah. Kayak tadi barusan. Gacha artefak tempatnya juga. Ini kurang ya. Kurang beruntung. Apalagi dapetin artefak yang bagusnya ya. Oke satu udah nih. Gak dapet apa-apa tuh. Dan ini dia party yang gua pakai tadi tuh, gua tuh pakai siapa aja ya guys? Wanderer, pertama Wanderer ya. Ini startnya nih. B. Terus ini senjatanya, artefaknya, Geyser Pavilion 4 set. Konstelasa, Talenta. Terus gua tuh bawa Xiang Ling sama Xingqiu kalau gak salah ya. Xiang Ling. Ini dia artefaknya. Bukan artefak, ini statnya ya. Lumayan tuh pengeling gua nih, udah lumayan sakit. Catch. Artefak emblem 2 set. Gak dapat 2 setnya lagi. Belum dapat ya. Channel talentanya. Ya segitu. Terus Xingqiu ya. Xingqiu. Kita dapat ini. Segini statnya. Kelamaan. Senjata Sacrificial Sword. Artefaknya Nobles 2 set. Gua baru nyadar loh, artefak gua Nobles 2 set nih. Ya lumayan. 6, talenta dapat segini. Terus gua tuh bawa siapa lagi guys? Bennett apa Zhongli? Zhongli ya, Bennett ya, Bennett. Kita bawa Bennett. Di sini gua senjatanya Skyward Blade ya. Cari boss attack yang paling tinggi dah senjatanya ya buat si Bennett tuh, biar buffnya mantul. Artefaknya 4 set Nobles pastinya ya. Terus C5 talentanya dapat segini. Terus gua tuh bawa siapa lagi ya? Zhongli ya. Zhongli kita bawa tadi. Tanato sake o te ni keshiki o tannou shiyou to shita. Oke, kelamaan kau. Black Leopold artefaknya ini 4 set tenacity ya. Masih sama kok guys. Artefak gua jarang ganti gua. C2 talentanya ya dapat segitu. Terus Xiao ya, kita tadi bawa. Itu dapat segini stat Xiao. Senjatanya primordial ya. Geyser Pavilion 4 set, ini artefaknya nih. Lumayan lah. Satu, talentanya dapat segini ya. Udah segitu. Terus tadi tuh gue bawa siapa lagi guys? Nahida ya. Party Nahida tadi. Kirara ini. Kirara dulu ya. Cuci mata dulu ya. Mantap. Skyward Blade ya senjatanya. Ya gue pakai yang ada aja dah. 4 set DC deput ya. Bukan deset, deput. 4 set HP, full HP. Technol, talentanya dapat segini ya. Terus bawa Kokomi. Tadi sempat kita bawa Kokomi. Akonomia Kokomi ini. Aku juga pengen. Maksudnya pengen ikannya guys. Pengen jadi ikannya maksudnya. Prototipe Amber ya, senjatanya, artefaknya 4 set ini, Ocean ya. Masih sama tuh, gak ada yang berubah nih. Terus, Nahida, Kokomi, Kirara, satu lagi, oh ya Nilo, Super Bloom Nilo ya. Ya, dapat segini ya statnya. Lihat sesuatu yang cantik dapat ini guys, dapat membuat kalian lebih happy. Senjatanya Iron String, terus 4 set Flower of Paradise, full HP pastinya, dan 0 talentanya segini. Terus Nahidanya nih, mana ya arkonnya ya? Kok hilang arkonnya?
Oh ini nih. Oke. Ayunannya lama, jadi kita langsung saja guys. Senjatanya ini Thousand Floating Dream, senjata signaturnya. Artefak Deepwood Flower ya, gua dua set ini. T0 talentanya dapat segini. Terus tadi tuh party siapa lagi ya? Ayaka kita tadi bawa. Ini Ayaka gua ya. Senjatanya dapat segini ini ya. Senjata pakai signature, artefaknya Blizzard Gladi 2 set. T2 talentanya full. Terus bawa Senhe. Oke, dapat segini ya. Senjatanya ini Webbreaker Fin, artefaknya 2 set Gladi. Full attack. T1 talentanya segini ya. Terus gua tuh bawa Kokomi, udah Kazuha ya tadi. Kazuha dapat segini. Oke, senjatanya Sacrificial Sword. Kalau bisa pakai senjata M ya, biar lebih mantul lagi buff-nya. Oke. Party Ayaka udah, Senhe, Kazuha, Kokomi tadi udah. Terus Dilak ya, Dilak nih. Tinggal tambahin Diluc ya. Si Bennett tadi udah, si Nahida tadi udah, si Zhongli tadi udah, si Xingqiu tadi juga udah. Oke, berarti ini tinggal si Diluc nih. Diluc dapat stat segini ya gua. Totalnya senjatanya Serpent Spine R5 lumayan. Crimson Set 4 set nih, Crimson nih. Lumayan sih ya crit damage-nya, cuman gua kurang di attack ya kalau si Diluc ini ya. Ya kurang banget nih. Serius. Tapi udah lumayan lah kalau ini. Kayak 2 ya. Talentanya dapat udah gua upgrade segini dah. Oke, kayaknya itu udah semua itu ya. Party yang tadi gua pakai, karakter yang gua pakai di Spiral Abyss tadi ya guys ya. Kita sudah booster kembali ya guys untuk Spiral Abyss. Gua gak tahu pas seberapa ini ya. Awal-awal 3.8 tapi Spiral Abyss-nya masih ngikut yang sebelumnya guys, yang pet sebelumnya. Dan untuk monster-monsternya masih sama ya, yang paling menjengkelkan tetap squad abyss. Dan untuk binatang kayaknya di bawah squad abyss dan menjengkelkan itu ya. Kalau kalian punya party frozen itu enak ya. Dan gua baru coba itu di look burn, enak juga tuh. Jadi OP banget loh di look gua guys. Kayaknya gua bakal sering-sering main di look burn dan nanti kalau di spiral abyss berikutnya tuh, kalau misalnya buff-nya sesuai ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu videonya guys. Thanks for watching, saya Zirapir, signing out, bye-bye.